Menurut cerita orang tua-tua, nama Pahang berasal dari sebatang pokok mahang yang besar di kampung Pahang Tua. Di kampung Pahang Tua juga terdapat sebatang anak sungai kecil yang dikenali sebagai Sungai Pahang Tua. Indrapura digambarkan sebagai sungainya Tohol, banyak pasir sepanjang sungai. Sungai terlalu banyak pulau, airnya tawar sampai ke Kuala. Musim utara gelora muaranya dan banyak binatang buruan di dalam rimbanya. Sebelum ditakluki oleh Melaka, iaitu semasa Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, negeri Pahang dikenali sebagai Indrapura. Sebelum jatuh ke tangan Melaka, Pahang sebenarnya di bawah lindungan Siam dan rajanya ketika itu ialah Maharaja Dewasura. Setelah Pahang dapat dikalahkan, Sultan Mansur Shah telah melantik wakil raja di Pahang yang bernama Datuk Seri Bija Diraja atas sebab jasanya dapat menawan Maharaja Dewasura. Dan pada masa itu, belum ada raja muda yang layak menjadi raja sebagai wakil sultan. Sehingga berlaku peristiwa pembunuhan Tun Besar, anak bendahara Tun Perak oleh Raja Muhammad. Anak bendahara dan rakan-rakan yang sedang bermain sepak raga dengan tidak sengaja bola raga tadi telah mengenai Destar Bangida. Perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan Raja Muhammad dan tanpa berfikir panjang lalu ditikamnya Tun Besar. Sultan yang mengetahui perbuatan puteranya dan mengetahui pendirian bendahara dalam hal tersebut sangat murka terhadap puteranya. Raja Muhammad diusir ke Pahang dan dijadikan Sultan di Pahang yang kebetulan pada waktu itu Pahang hanya dipimpin oleh seorang wakil raja iaitu Seri Bija Diraja sejak dikalahkan oleh Melaka. Sewaktu Raja Muhammad diangkat menjadi Sultan Pahang iaitu kira-kira 41 tahun sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis, sesetengah ahli sejarah mengatakan Melaka ketika itu sedang berada di zaman kegemilangannya. Raja Muhammad adalah putera Sultan Mansur Shah dan puteri Onang iaitu Wanang Sari iaitu puteri Maharaja Dewasura yang ditawan Melaka. Raja Muhammad amat dikasihi Sultan dan dikatakan bakal mewarisi Kerajaan Melaka. Raja Muhammad putera Sultan Mansur Shah sewaktu menjadi Sultan Pahang bergelar Sultan Muhammad Shah dan memerintah Pahang di Pahang Tua dari tahun 1470 hingga 1675. Sultan Muhammad Shah, Sultan Pahang pertama berketurunan Sultan Melaka, beristerikan puteri Mangindra iaitu cucu Sultan Iskandar, Raja Kelantan. Mendapat zuriat 3 orang putera lelaki iaitu Raja Ahmad, Raja Jamil dan Raja Mahmud. Sultan Muhammad Shah mangkat pada 17 September 1475. Dan makamnya kini berada tidak jauh dari tebing Sungai Pahang Tua di Kampung Pahang Tua, Pekan Pahang.